Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang dalam ibadah Minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Sekaligus dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan majelis jemaat antar waktu. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah di pagi hari ini disampaikan oleh Pendeta Max Charles Kapo, Sarjana Teologia, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta. Jemaat yang diberkati Tuhan, mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahyanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air dan syadunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Mari kita hening sejenak. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi. Sungai yang menjadi jernih. Bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini,
kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang akan diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya cipta Allah yang maha agung. Kita melakukan PKJ 54. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan melakukan Gita Bakti nomor 1. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Yang tercipta puji namanya, samudra
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita terambil dalam Mazmur 136 ayat yang pertama, yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pagi hari, saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran.
Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban. Padahal sehari-hari, tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptamu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan, bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam Mika pasal 7, ayat 18 dan ayat yang ke-19, yang menyatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kunyah.
Marilah kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 yang menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tiba pada pelayanan firman Tuhan dan peneguhan majelis antar waktu, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kami naikkan pujian dan rasa syukur kami kepadamu, ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kalau di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk kami bersama-sama beribadah, walaupun kami terpisah, dipisahkan jarak ruang dan waktu, jemaat berada di rumah, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Allah ada di mana-mana. Karena itu Bapa di surga, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah peribadatan kami yang walaupun terpisah dengan jemaat. Roh-Mu yang kudus kiranya mengurapi kami ketika kami diam sejenak dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau layakkan kami dan Tuhan memberikan kemampuan kami supaya kami tidak saja mampu untuk dapat mendengar, tapi dapat mengerti, memahami, menghayati, dan dapat memberlakukan firman Tuhan ini dalam seluruh kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyaparkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya
untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengikat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kayanya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sebagai gereja Protestan Indonesia bagian Barat, karena di hari Minggu ini, saudara-saudara, adalah penutupan bulan pelayanan kesaksian GPIB. Dan sekaligus kita bersama-sama akan menyaksikan peneguhan Majelis Jemaat Antar Waktu di lingkungan Jemaat GPIB Karis. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar perenungan kita di pagi hari ini terambil tadi dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini biasanya dipakai dalam ibadah jemaat. Artinya, saudara-saudara yang kekasih, dalam ibadah bangsa Israel, sang pemimpin ibadah mengucapkan atau lebih tepat menyanyikan sebuah kalimat. Lalu kemudian jemaat menjawab bersama-sama, atau yang lebih kita kenal dengan silih ganti atau mazmur antifonis. Jadi setelah pemimpin menyanyikan sebuah kalimat, seperti dalam teks bacaan kita tadi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, lalu kemudian disambut oleh jemaat bersama-sama dengan kata-kata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Atau di dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, menjadi kalimatnya menjadi pendek, ki leolam hasdo. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini juga, saudara-saudara, atau Mazmur 136 ini, suka disebut, saudara-saudara, adalah litani agung atau pujian yang agung. Bahwasannya
untuk selama-lamanya kasih setia, atau ki leolam hasdo. Sebuah kalimat yang pendek sesungguhnya, saudara-saudara. Namun demikian, sekalipun kalimat ini pendek dan mudah untuk dihafalkan, tetapi tidak dengan sendirinya mudah untuk dipahami, apalagi untuk dihayati. Ki leolam hasdo, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan kredo, merupakan pengakuan. Dan tentu saudara-saudara yang kekasih, pengakuan atau kredo ini saudara-saudara didasari atas kesadaran. Setelah dia melihat saudara-saudara yang kekasih karya keselamatan Allah tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya kasih setia Tuhan itu, saudara-saudara yang kekasih, tidak pernah berubah. Dan secara khusus itu dialami oleh bangsa Israel. Mulai dari karya penciptaan alam semesta. Bukankah itu karena kasih setia Tuhan? Lalu kemudian lagi saudara-saudara yang kekasih diungkapkan lagi. Ketika pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Bukankah itu juga menunjukkan kasih setia Tuhan? Ki leolam hasdo. Kita tahu Firaun Mesir adalah seorang yang keras kepala. Tegar tengkuk sampai Tuhan mengeraskan hatinya. Tapi kalau bukan karena kasih setia Tuhan, tidak akan mungkin bangsa Israel bisa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Perjalanan bangsa Israel, saudara-saudara yang kekasih, dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yang dijalani selama kurang lebih 40 tahun, di padang gurun saudara-saudara yang luas, padang gurun saudara-saudara yang kekasih yang sangat ganas. Bukan saja alamnya yang ganas, tapi juga saudara-saudara, sepanjang perjalanan itu banyak perompak-perompak juga di dalamnya. Tapi saudara-saudara yang kekasih, toh kasih setia Tuhan menyertai umat pilihan Allah itu sampai memasuki tanah Kanaan. Dan bukan saja sampai di tanah Kanaan, tapi juga saat mereka berada di tanah Kanaan, saudara-saudara yang kekasih, yang ada bangsa-bangsa yang sebelumnya sudah ada situ, orang Amori, orang Yebus, Het dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi kasih setia Tuhan melindungi umat pilihan Allah ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mau mengajak daripada umat Israel, saudara-saudara yang kekasih, supaya menaikkan pujian dan rasa syukur. Dan pujian yang dinaikkan itu bukan sekedar saudara-saudara yang kekasih, hanya pujian liturgi semata-mata saja yang mereka nyanyikan pada saat beribadah. Tapi pujian dan rasa syukur itu saudara-saudara karena kesadaran dari pikiran mereka sendiri, saudara-saudara yang kekasih,
bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa juga, bukan juga karena ikut-ikutan, tapi kesadaran saudara-saudara yang kekasih melihat karya Allah di waktu yang lampau maupun di masa kini dan juga yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pujian dan rasa syukur yang dilandasi dengan kesadaran dan pengakuan dengan kredo tentang Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu, saudara-saudara yang kekasih, Allah Yahweh itu sendiri adalah Allah pembebas, Allah yang menyertai, dan bukan hanya Allah yang menyertai, tapi Allah juga yang kasih setianya untuk selama-lamanya bagi umat pilihan Allah, bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Ibrani, kilom olam hasdu, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam bahasa Ibrani tadi, pendek kata-katanya. Mudah dihafalkan saudara-saudara yang kekasih. Tetapi belum tentu bisa dipahami, apalagi dihayati. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yesus sendiri, saudara-saudara, dalam Injil Matius, pernah juga saudara-saudara kasih menyanyikan litani ini. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, kile olam hasdo. Sebelum Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani, di waktu malam perjamuan terakhir, saudara-saudara, Yesus dan murid-muridnya menyanyikan litani agung ini. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, atau ki leolam hasdo. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, setelah dia menyanyikan itu bersama-sama dengan murid-muridnya di perjamuan malam terakhir, lalu dia pergi ke Bukit Zaitun, tepatnya ke Taman Getsemani. Baru saja dia menyanyikan pujian dan rasa syukur dengan kesadaran, saudara-saudara, dengan pengakuan, saudara-saudara. Lalu di Taman Getsemani, kita tahu, saudara-saudara yang kekasih, apa yang terjadi. Di Taman Getsemani, saudara-saudara yang kekasih, adalah pengkhianatan, penyangkalan, dan sepinya perjalanan. Dan berakhir, saudara-saudara yang kekasih, kata-kata Yesus, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, saudara-saudara? Baru saja, saudara-saudara yang kekasih, pengakuan atau kredo diucapkan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kila olam hasdu. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tapi kenapa Tuhan membiarkan? Kenapa Tuhan menutup mata? Kenapa Tuhan tidak mencegah? Kenapa Tuhan tidak turun tangan langsung? Mengapa Bapa diam saja? Mengapa Bapa membisu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata-kata Eloi, Eloi, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di mana kasih setia Tuhan tadi? Gampang sekali untuk mengucapkan kilo olam hasdu, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Tapi ketika kita kemudian diperhadapkan dengan pengkhianatan, diperhadapkan dengan penyangkalan, diperhadapkan dengan tekanan, dengan penderitaan, saudara-saudara, masihkah itu berlaku kata-kata kila olam hasdu?
bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal ini justru merupakan pengalaman kita bersama? Bukankah ini, saudara-saudara yang kekasih, yang sering terjadi dalam kehidupan beriman kita, saudara-saudara yang kekasih? Adanya kesenjangan antara ungkapan liturgis dengan kenyataan hidup yang keras. Kita mengungkapkan pengakuan, saudara-saudara, bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Tapi kemudian realita yang terjadi, saudara-saudara yang kekasih, kenyataan pahit, saudara-saudara. Harapan saudara-saudara yang kekasih tidak sesuai dengan kenyataan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya jadi teringat, saudara-saudara, ketika belum lama, tanggal 26 Mei, kami bersuka cita merayakan hari ulang tahun istri kekasih. Lalu kemudian, saudara-saudara yang kekasih, besoknya kami menerima kabar bahwa ibunda saya dalam keadaan sakit keras, gawat. Saya diberikan gambarnya, saudara-saudara yang kekasih, video bahwa napasnya sudah tersengal-sengal. Lalu kemudian, saudara-saudara yang kekasih, tanggal 28 pagi, sekitar pukul 1, lalu saya mendapat kabar dari kakak ipar saya bahwa ibunda kekasih sudah dipermuliakan Tuhan. Sementara saya sedang tertidur nyenyak, saudara-saudara, sang istri membangunkan saya. Lalu saya meloncat, saudara-saudara yang kekasih, dan kemudian saya mengambil keputusan untuk segera berangkat pagi itu juga. Bukan secara kebetulan memang, pada waktu sakit keras itu saya sudah mengurus untuk rapid test. Karena untuk perjalanan, saudara-saudara yang kekasih, persyaratannya harus rapid test dulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika sampai di Balikpapan, saya melihat ibunda saya terasa sesak hati. Kenapa, saudara-saudara yang kekasih? Baru saja, saudara-saudara yang kekasih, baru belum sampai satu hari kami menikmati kasih setia Tuhan. Tapi mengapa selanjutnya kenyataan yang pahit, yang saya sangat berharap sebenarnya saya masih sempat untuk berbicara kepada ibunda saya sebelum dia mengembuskan napas yang terakhir. Saya juga kecewa. Walaupun sebagai hamba Tuhan, saya kecewa karena saya sudah bernasar sebelum ibunda saya dipermuliakan Tuhan. Ada sesuatu yang saya mau buat kepadanya. Karena terlampau besar cinta kasihnya, sehingga membuat saya seperti sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sempat mempertanyakan, Tuhan yang maha pengasih, yang kasih setianya itu untuk selama-lamanya, di manakah dia begitu? Kenapa dia membisu begitu? Kenapa dia tidak mencegah dulu sampai saya bertemu sebelum dia mengambuskan napas yang terakhir? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata saudara-saudara, dua hal, kil olam asdu,
kasih setianya untuk selama-lamanya, itu merupakan ungkapan pengharapan, saudara. Atau harapan saudara-saudara yang kekasih. Sementara Eloi Eloi lama sabaktani tadi, itu merupakan kenyataan keras. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau diam? Di manakah engkau Allah? Begitu. Ternyata saudara-saudara yang kekasih, antara harapan dan kenyataan itu, sesungguhnya saudara-saudara, dua hal itu kita butuhkan dua-duanya. Keduanya saudara-saudara ungkapan kenyataan sesungguhnya. Jangan kita katakan yang satu ada kenyataan, yang lain adalah harapan. Kalaupun ada bedanya, saudara-saudara, itu hanya terletak. Kilolam hasdu adalah kenyataan yang hanya dapat dilihat oleh kacamata iman kita saja. Dan betapa keduanya itu, saudara, sekali lagi kita butuhkan. Sebab bila kita cuma mampu berteriak, Eloi, Eloi, lama sabaktani, di manakah dikau Allah juga? Mengapa engkau meninggalkan aku? Maka itu hanya akan memberi rasa putus asa dan tak berdaya. Dan sebaliknya, bila kita cuma mengungkapkan kila olam asdu, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, ia hanya akan membawa kita terbang ke angkasa, tapi tak mampu menginjak bumi secara kenyataan. Itu berbahaya. Kila olam hasdu memang memberikan harapan atau pengharapan, surah, tapi pengharapan yang tidak membuat kita terasing dari kenyataan. Ia memberi kepada kita pengharapan untuk menghadapi kenyataan, untuk mengatasi kenyataan. Wahai alangkah tegarnya dan alangkah bahagianya bila orang dapat menyanyikan litani agung ini dengan seluruh penghayatan. Hidup ini tak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kila olam hasdu, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hidup ini tak selalu memberikan apa yang kita harapkan. Kila olam hasdu, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hidup ini tak selalu membawa kita ke kota idaman. Kila olam hasdu, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita menyaksikan juga dua kekasih kita, Ibu Yuli Sianturi dengan Bapak Frankie Lasuk, yang akan menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat GBB Karis. Hidup ini tak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dua kekasih kita akan menjalankan tugas. Tentu ada banyak harapan-harapan dalam panggilan dan pengutusan ini. Tapi ingatlah firman Tuhan, hidup ini tak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kita inginkan memang bisa, saudara-saudara yang kekasih, kita jalani itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tapi bisa saja tak sejalan dengan harapan kita. Tapi dua kekasih kita harus tetap mengatakan kilo olam hasdu, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu semboyan kosong? Sangat boleh jadi
bila ia cuma berhenti menjadi ungkapan liturgis saja. Kil olam hasdo itu, dia hanya bersifat ungkapan liturgis saja. Tetapi sebenarnya, kalau kita menghayatinya, dia menjadi sumber kekuatan yang sangat luar biasa. Bila ia merupakan ungkapan iman yang tulus. Hidup ini memang tak menjanjikan jalan yang mudah. Tapi ia memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melangkah. Pelayanan dua kekasih kita tidak akan mudah. Tapi dia akan memberikan kekuatan terus, untuk terus melangkah, untuk terus melakukan, menjalani pelayanan-pelayanan. Hidup memang tak pernah lepas dari tantangan. Tapi sama sekali bukan tanpa harapan. Jangan berharap ketika menjadi pelayan Tuhan, tidak ada tantangan. Tuhan tidak pernah berjanji untuk itu. Tapi yang ia janjikan adalah ada harapan. Yang dia janjikan pasti dia akan menolong, akan membantu saudara berdua. Hidup ini memang tak lepas dari pergulatan. Tapi bukan juga tanpa kemenangan. Jadi dua kekasih kita pasti nanti akan diperhadapkan dengan pergulatan-pergulatan dalam pelayanan. Tapi yakinlah bahwa kila olam hasdo tadi memberikan kemenangan dalam tugas dan tanggung jawab saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita jemaat, kita saat ini diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tapi firman Tuhan, ki leolam hasdo. Kalau kita menyanyikannya, menaikkannya dengan pujian dan rasa syukur, yang dilandasi dengan kesadaran tadi, dilandasi dengan pengakuan iman tentang Tuhan, bahwa dia adalah pembebas, dia adalah penyelamat, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Maka kita percaya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Thank you.
Jemaat Tuhan, kami akan membacakan surat keputusan Majelis Sinode GPIB untuk pengangkatan Majelis Antar Waktu. Surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat nomor 4725/6 Romawi 20/MS.20 Romawi/KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat tentang penetapan diaken dan penatua selaku anggota Majelis Jemaat GPIB Jemaat Karis di Jakarta masa bakti 2017-2022 sehubungan pengakhiran Majelis Jemaat dan pengangkatan Majelis Jemaat antar waktu. Pertama, terhitung mulai tanggal 18 Juni 2020, mengakhiri kepejabatan gerejawi bagi Hans Henrik Tumiwa almarhum, Onma Bana Sianturi selaku diaken dan penatua anggota Majelis Jemaat masa bakti 2017-2022 di GPIB Jemaat Karis DKI Jakarta. Kedua, terhitung mulai tanggal 18 Juni 2020 mengangkat dalam jabatan diaken Frankie John Lee Lasut, dalam jabatan penatua Yuliani Sianturi Utoyo selaku anggota Majelis Jemaat masa bakti 2017-2022 di GPIB Jemaat Karis DKI Jakarta. Ketiga, peneguhan diaken dan penatua tersebut pada diktum 2 di atas dilaksanakan dalam suatu ibadah hari Minggu yang dilayani oleh pelayan firman yang diberi tugas oleh Majelis Sinode GPIB dengan menggunakan tata ibadah GPIB yang berlaku. Keempat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku diaken dan penatua anggota Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Karis DKI Jakarta dilaksanakan atas dasar panggilan dan pengutusan gereja dengan berpedoman pada tata gereja, ketetapan-ketetapan persidangan sinode, dan ketentuan-ketentuan GPIB yang berlaku. Kelima, masa bakti para diaken dan penatua adalah sejak peneguhannya dan berakhir pada saat peneguhan diaken dan penatua masa bakti 2022-2027 selaku anggota Majelis Jemaat GPIB Jemaat Karis DKI Jakarta yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. Keenam, apabila di kemudian hari ternyata diaken dan penatua melanggar ketentuan-ketentuan administratif dan kualitatif berdasarkan laporan Majelis Jemaat setempat atau atas penilaian Majelis Sinode GPIB, maka diaken dan penatua yang bersangkutan akan diakhiri kepejabatannya selaku diaken dan penatua dan selaku anggota Majelis Jemaat. Yang ketujuh, dengan dikeluarkan
surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 2060/10 Romawi 17/MS20/KPTS tanggal 25 Oktober 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedelapan, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal peneguhannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2020. Pendeta Dr. Andes P.K. Rumambi MSI sebagai Ketua Umum, Pendeta J. Marlin Joseph MTH sebagai Sekretaris Umum. Demikian surat keputusan Majelis Sinode. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam peneguhan penatua dan diaken. Umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan saudara-saudara ini selaku presbiter, yaitu sebagai diaken dan penatua. Dengarlah penjelasan yang berhubungan dengan itu. Satu, tentang gereja dan misinya. Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan satu umat dari antara mereka bagi nama-Nya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan Ia kehendaki agar di antara umat-Nya itu tidak seorang pun akan hilang dan binasa. Dua, tentang para presbiter. Allah telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus itu bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam mengemban tugasnya itu, Rasul Petrus menasehatkan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Satu, selaku diaken, sama dengan penatua, diaken pun sudah ada dalam gereja Tuhan sejak semula. Kepadanya dipercayakan tugas pelayanan meja, yaitu pelayanan yang dikhususkan terhadap orang-orang yang terlantar dan yang menderita kelaparan, kesakitan, dan ketidakadilan sosial. Mereka patutlah orang-orang yang tidak bercabang lidah, tidak penggemar anggur, tidak serakah, melainkan yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci, sehingga dengan berimankan Yesus Kristus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Selaku penatua, Alkitab menyaksikan bahwa sejak semula penatua sudah ada dalam gereja Tuhan. Kepadanya dipercayakan pengawasan terhadap pengembalaan gereja dan ketertiban pelayanan. Mereka patut selalu berpegang pada kebenaran firman untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi meskipun dalam gereja Tuhan ada berbagai pelayanan dengan fungsi yang berbeda-beda, namun tidak ada yang lebih utama daripada yang lain. Para diaken dan penatua dalam kebersamaan dengan pelayan firman dan sakramen merupakan suatu persekutuan untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam jemaat, agar jemaat tetap terpelihara dan terlengkapi bagi panggilan dan pengutusan mereka dalam dunia ini. Para diaken dan penatua dalam kebersamaan dengan pelayan firman dan sakramen melayani dan bertanggung jawab secara bersama terhadap seluruh pelayanan gereja melalui fungsinya masing-masing demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam melayani, walau masing-masing memiliki fungsi pelayanan yang berbeda, namun mereka harus saling membantu, kendati dalam batas-batas tertentu, agar firman Allah tersebar dan pelayanan makin berkembang.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janji, mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu, sebab melalui warga sidi jemaat, Engkau telah memilih orang-orang terpilih di jemaat untuk mendampingi pendeta, pelayan firman dan sakramen dalam pekerjaan menjaga keutuhan jemaat sebagai kawanan domba-Mu, serta melayani dan bersaksi guna menumbuhkan dan mengembangkan gereja-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu menyertai saudara-saudara ini dalam pengakuan dan janji mereka. Berikanlah kepada mereka karunia-karunia untuk melayani-Mu dengan setia dan dengan penuh sukacita bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, calon diaken dan penatua dipersilahkan berdiri untuk mengucapkan pengakuan dan janji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Allah melalui warga sidi jemaat telah memilih saudara-saudara untuk pekerjaan yang kudus ini? Dua, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai diaken dan penatua dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, dan dengan hidup yang suci, memelihara serta mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepada-Mu dengan segala kemampuan yang saudara miliki? Tiga, apakah saudara bersedia merahasiakan apa yang dipercayakan kepada saudara sebagai diaken penatua dan mempertahankannya terhadap siapapun dan dalam keadaan apapun? Dan apakah saudara bersedia ditegur serta dikenai sanksi dan disiplin gereja jika berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas saudara? Di hadapan Allah dan disaksikan umat-Nya, apakah jawabmu, Yuliani Sianturi Utoyo? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan disaksikan umat-Nya, apakah jawabmu, Frankie John Lee Lasut? Ya, dengan segenap hatiku. Marilah jemaat kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli, sekaligus untuk mengukuhkan pengakuan dan janji para calon penatua dan diaken. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat dipersilakan duduk. Berdasarkan janji dan pengakuan saudara-saudara, kami meneguhkan saudara-saudara selaku diaken dan penatua di GPIB Jemaat Karis Jakarta. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat diundang berdiri. Hiduplah sesuai dengan panggilanmu, laksanakanlah tugas pelayananmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang telah memanggil dan memilih kamu melalui umatnya, akan menyertai dan memberkati engkau dengan rahmatnya, serta memenuhi engkau dengan Roh Kudus yang menguatkan iman dan kesetiaanmu kepadanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sambutlah para diaken dan penatua ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang bekerja di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang menegur kamu, dan supaya kamu bersungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaannya, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Tuhan kepala gereja.
Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan rasa syukur kami kepada-Mu, ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh juga Tuhan menyaksikan dua kekasih kami, Ibu Penatua Yuli Sianturi Utoyo dan Bapak Diaken Franky John Lee Lasut, yang telah diteguhkan menjadi anggota Majelis Jemaat GPB Karis. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga, agar biarlah dua kekasih kami ini sebagai rekan sekerja, sebagai satu korps kemajelisan, kiranya mereka juga boleh Engkau berikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjalankan tugas panggilannya. Dan biarlah teman-teman yang sudah ada, biarlah juga boleh membantu rekan-rekan dua kekasih kami ini. Dan dua kekasih kami ini boleh beradaptasi, dan boleh bersama-sama kami berjalan bersama-sama. Kami boleh berpikir bersama-sama, kami boleh kiranya Bapa di surga berkata-kata, dan kami dapat berbuat bersama-sama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan bagi jemaat GBB Karis. Bapa di dalam Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau yang memilih, Engkau juga yang memperlengkapi mereka. Dan Tuhan Bapa di surga, biarlah mereka benar-benar Tuhan hanya dengar-dengaran kepada Tuhan sebagai kepala gereja di dalamnya. Berkati keluarga mereka Tuhan, agar keluarga mereka juga mendukung mereka dalam panggilan dan pengutusan sebagai hamba-Mu ini. Dan ketika mereka melayani Tuhan, maka Tuhan pun akan melayani keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengakhiri bulan Pelkes GPIB, Tuhan kami menyerahkan pos-pos pelayanan kesaksian GPIB yang tersebar baik itu di Kalimantan, di Sumatera, demikian juga di Sulawesi, demikian juga yang ada di Bali, yang ada di daerah Jawa Timur. Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya saudara-saudara kekasih kami itu Bapa tidak kami tinggalkan, tapi kami juga Bapa di surga ikut mendoakan, bahkan mengambil bagian di dalam panggilan dan pengutusan mereka Bapa. Kami menyerahkan, mampukan, kuatkan mereka Tuhan, saudara-saudara kekasih kami yang ada di pos pelayanan kesaksian, untuk tetap teguh beriman. Dan biarlah mereka juga Bapa di surga boleh semakin bertambah-tambah. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong sesama kami, khususnya sesama warga GPIB yang ada di pos-pos pelayanan kesaksian. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sehati berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati, khususnya Tuhan ketika bangsa negara kami bersama-sama memerangi pandemi COVID-19, Tuhan berkati Bapa, agar seluruh, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mempunyai kesatuan langkah untuk dapat kiranya Bapa disuruh mengatasi COVID-19 ini. Dan biarlah Tuhan oleh kemurahan-Mu, Tuhan kiranya anugerahkan dari orang-orang tertentu di tengah-tengah dunia ini untuk kiranya ditemukan vaksin COVID-19 dan dapat dibagikan pada seluruh negara-negara yang di mana warganya terpapar COVID-19. Kami serahkan Tuhan, biarlah Engkau halau COVID ini Tuhan dari dunia ini, dan biarlah Tuhan badai ini berlalu termasuk di negara kami. Kami serahkan Tuhan Bapa di surga,
untuk garda terdepan para medis yang saat ini Bapa diberjuang untuk kiranya membantu saudara-saudara kekasih kami yang terpapar COVID-19. Kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan. Dan biarlah mereka juga tidak terpapar pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Berkati keluarga mereka Tuhan. Dan berkati orang-orang, keluarga-keluarga yang dipermuliakan Tuhan oleh karena COVID-19 ini. Kiranya penghiburan dan biarlah kekuatan Tuhan kiranya berikan untuk keluarga yang ditinggalkan. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa Bapa di surga, juga untuk gereja-gerejamu Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, gereja-gereja semakin kreatif untuk melayani jemaat Tuhan walaupun dibatasi oleh adanya pandemi COVID-19. Tapi dengan teknologi kami percaya Tuhan, dapat Tuhan pakai sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk kami melayani lebih baik lagi Tuhan. Demikian juga Bapa di surga, Tuhan berkati juga Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati Bapa di surga, kiranya keputusan diambil jemaat-jemaat untuk persidangan sinode, apakah melalui virtual, apakah ditunda, Tuhan tolong kiranya keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik bagi GPIB. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat GPIB Karis. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan memberkati para presbiter, bahkan dua kekasih kami yang sudah menjadi bagian, menjadi anggota Majelis Jemaat GPIB Karis, Ibu Yuli Sianturi Utoyo, demikian Bapak Franky John Lee Lasut. Tuhan berkati Bapa di surga pelayanan Majelis Jemaat. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kemampuan, kekuatan, dan Tuhan berkati keluarga-keluarga anggota Majelis Jemaat juga. Bapa di surga, kebersamaan kami juga Tuhan dengan unit-unit misioner yang ada di tengah-tengah jemaat, bahkan dengan jemaat Tuhan, supaya kami dapat bergandengan tangan bersama-sama. Kami percaya Tuhan dengan kerukunan, kami percaya kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami Tuhan yang berbahagia sepanjang pekan ke depan. Kami mohon kiranya Tuhan berkati jemaat kami yang berbahagia karena ulang tahun kelahiran dari tanggal 28 sampai tanggal 4 Juli. Tuhan kiranya berkati mereka semua. Mereka-mereka yang berulang tahun perkawinan dari tanggal 29 Juni sampai 4 Juli juga. Mari Bapa di surga, sukacita yang mereka alami Tuhan sempurnakan. Dan Tuhan berjalanlah bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami untuk harapan-harapan mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa di surga, biarlah mereka senantiasa Tuhan kiranya memberkati. Bapa surgawi, kami berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang masih dalam pemulihan, Bapa Benandus Kio, Bapa Johar Zebua. Tuhan Engkau hadiri tengah-tengah sakit yang mereka derita, dan Tuhan angkat penderitaan kekasih-kekasih kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Keluarga Tendian Wondatu, keluarga Kusuma Tendian, keluarga Tendian Silbi, keluarga Moninka Peter, keluarga Pati Peloi Ratak, keluarga Surbakti, keluarga Gabriel Elbar, keluarga Harian Japela, keluarga Pati Wail Esliku, keluarga Tumiwa Sianturi, keluarga Tumiwa Lulu, keluarga Hiltoni Sihotang. Bapa di surga, kami serahkan keluarga-keluarga dalam tangan Tuhan ketika diperhadapkan dengan pergumulan, Tuhan kuatkan dan berikan jalan keluar. Dan ketika mereka berharap Bapa di surga untuk kehidupan-kehidupan mereka ke depan, Tuhan kiranya campur tangan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dampak ekonomi juga terasa bagi jemaat Tuhan. Ya Tuhan, alirkanlah berkat-berkat materi dengan cara Tuhan sendiri. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga untuk jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan, khususnya pergumulan ekonomi.
Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa untuk jemaat Tuhan agar kiranya dijauhkan dari paparan COVID-19. Tuhan, tolong bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus agar jemaat Tuhan Bapa terhindar daripada COVID-19 ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa di surga juga untuk anak yatim piatu, janda, duda-duda dalam kesulitan-kesulitan hidup mereka Tuhan karena berjuang sendiri. Mari Tuhan, berjalanlah bersama Engkau menjadi Allah yang Immanuel bagi kekasih-kekasih, baik di tengah-tengah jemaat Tuhan atau dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pujian jemaat yang akan dipersembahkan paduan suara jemaat GWI Bikaris untuk memuliakan Tuhan. Oh,
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12-15 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum persembahan dikumpulkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait pertama dan yang ketiga. Tuhan Pencipta Semesta. Sungguh besar karunia.
Jemaat, mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepada-Mu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami, kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 28 Juni 2020. Majelis Jemaat bersama seluruh Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Maksar Skapoh STH, organis dan pemandu lagu, serta petugas multimedia dalam pelaksanaan ibadah online ini. Kiranya kuasa Allah menyempurnakan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kami juga mengucapkan selamat HUT kelahiran dan selamat HUT perkawinan di sepanjang tanggal 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2020. Semoga berkat Allah melimpah di dalam kehidupan jemaat yang berhari ulang tahun. Mengacu pada ketentuan pemerintah yang menetapkan PSBB di masa pandemi, maka kami akan tetap mengadakan ibadah online. Berikutnya, telah dilaksanakan peneguhan bagi dua majelis jemaat GPIB Karis antar waktu untuk sektor pelayanan 4. Yang pertama, Nyonya Yuliani Sianturi Utoyo menggantikan Penatua OP Sianturi. Yang kedua, Bapak Franky John Lee Lasut menggantikan almarhum Diaken Hans Hendrik Tumiwa. Kami mengucapkan selamat melayani kepada Penatua Yuliani Sianturi Utoyo dan Diaken Franky John Lee Lasut. Pembukaan ibadah minggu. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah minggu akan kembali dilaksanakan di gedung gereja pada hari Minggu 5 Juli 2020 di Gereja Tipar Cakung pada pukul 06.00 dan di gedung GPIB Karis pada pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Kapasitas jemaat dibatasi 50% sesuai dengan protokol kesehatan.
Shalom, Majelis Jemaat GPP Karis Jakarta telah siap untuk menggelar ibadah minggu mulai tanggal 5 Juli 2020 di masa new normal ini. Baik di Gereja Tipar Cakung pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 6 sore di gedung gereja ini. Selanjutnya, silakan jemaat memperhatikan visualisasi yang kami sajikan ini supaya dapat dipatuhi. Dalam memasuki era new normal, GPIB Karis telah mempersiapkan tata cara untuk memastikan jemaat terhindar dari COVID-19. Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan bersih dan sehat. Perlengkapan kebersihan tersedia dan siap untuk digunakan. Pembatasan jumlah jemaat dilakukan dengan registrasi pada hari Kamis dan Jumat sebelum ibadah, dan gereja dapat menolak jemaat sesuai ketentuan yang berlaku. Seorang majelis mengarahkan jemaat saat memasuki ruang ibadah menuju kursi yang dipersiapkan. Seluruh majelis jemaat yang bertugas mengenakan atribut kesehatan sesuai protokol penanganan COVID-19 yang telah ditentukan pemerintah. Jarak tetap terjaga, pemberian persembahan dilakukan dengan berjalan ke depan. Jemaat keluar dari sisi kiri dan kembali melalui lorong tengah. Dilakukan secara bergantian dari baris kiri ke baris kanan. Pintu keluar dibagi menjadi dua sisi. Tangga utama di dalam gereja dan tangga samping yang dapat diakses melalui pintu sebelah kanan. Jaga jarak dan tidak bersentuhan merupakan jalan terbaik untuk terhindar dari COVID-19. Saudara-saudara, simulasi tata cara ibadah hari Minggu yang sudah disimulasikan ini, kami berharap jemaat memperhatikan dan mematuhinya. Jemaat sekalian, kami mau meyakinkan pelaku Majelis Jemaat GPIB Karis bahwa tata cara ibadah hari Minggu mempergunakan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Karena itu jemaat jangan ragu dan jangan takut, sambil kita berdoa agar Tuhan menyertai kita agar kita tidak terpapar COVID-19. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Pemilihan PHMJ akan dilaksanakan pemilihan pelaksana harian Majelis Jemaat PHMJ GPIB Karis masa bakti 2020-2022 pada hari ini, Minggu 28 Juni 2020 pukul 17.00 WIB, bertempat di Gedung Gereja GPIB Karis, Komplek Pulau Gebang Permai, Blok A2, nomor 9. Sidang Majelis Jemaat. Akan dilaksanakan Sidang Majelis Jemaat Triwulan Pertama pada hari Sabtu, 11 Juli 2020 pada pukul 10.00 WIB. Terima kasih. Laporan keuangan. Laporan penerimaan pada tanggal 21 Juni 2020 sebesar Rp15.593.000.
Apabila ada kesalahan pembukuan pada warta jemaat, mohon menghubungi kantor gereja untuk dapat direvisi. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, dan bangsa. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.